Guys, kita jalan-jalan ke gunung sekarang, guys. Kita masih di pintu hutan, ya. Kita akan nunggu Pak Tutnya. Barang mobil masih bisa masuk ke sini. Sama Om Adi, sama Pak Wayan dan keluarganya Pak Tut ya. Pak Tut ini jadi ini sekarang. Apa namanya? Pelaksana tugas Bupati Badung. Sebelumnya jadi Wakil Bupati Badung. Itu. Bisa kok mundur ke sini. Bisa angkat tinggi kalau mobil. Ini Pak. Nah, situ aja, enggak apa-apa. Sini aja enggak masalah. Enggak apa-apa. Aman. Masih agak jalan ke sana 60 meter dari sini. Ya. Ayo Adik. Naik ke puncak gunung. Sambil olahraga ini, Pak. Tapi Pak Mangkunya tadi nggak ada karena ke Buleleng atau di mana ya. Upacara. Mungkin udah dipermaklumkan beliau. Tapi udah saya ini udah. Mas Erwin mendengarin pura mengkandang mengkandung. Ya. Gimana cerita? Gimana ceritanya Mas Erwin tahu tempat-tempat kayak mengkandung mengadi kayak di sini ini? Dari sastra Pak kebanyakan. Oh, sastra. Ditulis nggak ya? Ditulis di sastra kuno itu. Terus karena penasaran kita telusuri, ternyata masih ada. Gitu. Kalau itu mengganda apa? Mengganda mengandi? Mengganda begindri, berpasangan nih ya. Itu ceritanya gimana? Kalau di sasaran ini si keluarganya Warma Dewa, ya dari Warma Dewa terus sama Nggih. Sama ayahandanya si raja yang dikirim ke Jawa nih ke. Sebelum berangkat mereka itu zaman itu berada di sana. Nih ke. Jadi pura itu dibangun oleh beliau atau pura itu sudah ada sejak sebetulnya sudah ada sebelumnya. Karena kalau zaman dulu kan disebut bebaturan nih, Kak. Bebaturan nggih. Karena belum bentuk pura atau apa, cuman batu gitu saja dibuat tanda. Karena dulu rute jalan ke Buleleng lewat situ, Pak. Oh iya. Nggih. Sebelum ada jalan nih. Ah, udah dekat di sini. Dekat itu ya di depan. Kalau yang di sini kisahnya itu cuman suatu perubahan alam nih, Pak. Nih. Perubahan alam itu maksudnya air terjun yang sebegitu besarnya langsung hilang kalau di sini. Nggih. Bekas itu. Nggih, jadilah Tirta Mampeh. Mampuh atau mampeh.
menghilangkan segala yang mampat-mampat kepada langsung kita mampat dah. Mampahan ya. Mampah, mampah apa mampeh? Apa Pak, Pak anu Omali? Mampah saja terbang. Terbentang, terbentang, diampot. Kemarin ke Pura Puncak Bondu maksudnya itu bahaya ini jatuh dengan posisi bahaya lagi. Aduh das yang dibelok sidar nang urup nikung Pura Puncak Bondu ulung dan tengah wayah ulung deh si kakak dan beten itu pura-pura belok sidar. Aduh mobil gitu. Mobil yang janjak lu. Nih. Oh, keseret. Aduh, tempat ke sana lagi, Mas. Mana? Ke puronya. Ke sana lihat udah bagus. Yang di mana? Iya, yang hancur tuh. Wih, belum. Itu belum diperbaiki. Belum selesai. Oh, belum selesai. Wah, sayang sekali, Pak. Oyan. Padahal dulu bagus itu. Ya kan kisah tempat duduk balik. Sekarang hancur rumah deh itu. Dah. Tempat tidur saya tuh. Kasihkan sama Ali. Kasih sekarang. Ya, kasih. Tuh, dekat itu. Udah, di depannya. Saya nggak pakai-pakai yang ini lagi. Nggak pakai-pakai sembahyang. Buru-buru. Wih, bingung nyari. Waduh, panik udah berangkatnya. Ini ada nama air kayak apa? Mana? Yo. Ini mau pergi kahal ni. Ini bahasa genset bang mana? Malam, turun pagi, turun siang. Sudah dekat. Kurang, ini sudah kelihatan. Dulu bisa, tapi kemudian ada banjir, ininya rusak lagi. Ya, jumpa mobil lagi. Cocok, tapi harus isi bahan di belakang 200 kilo. Itu kambang ya. Maksudnya? Kambang roda ya. Iya, kena yuk. Pas. Ah, itu udah sampai. 10 tahun saya pernah olahraga. Rasa lemak saya berkurang. Saya mau masuk. Ada geram-geram. Ada. Ada. Geram itu melukat. Iya. Ya. Langsung ke sana. Baru melukat. Atau melukat dulu. Langsung. Lukat apa langsung?
Tuh kayak ke bawah tuh. Wah, tuh ini di depan tuh. Enggak, pemandiannya. Iya, di depan. Bukan di situ. Tuh yang kena mesir abu. Ada kamar mandi enggak? Enggak ada. Kamar mandi di sana ada. Terus apa tuh mesir? Ke bawah dia, pancoran. Keliru itu tempatnya. Harusnya di sini. Ya. Tebing. Ini kalau musim hujan besar. Sekarang ini. Sekarang enggak ada air. Oh. Iya. Enggak ada airnya, air terjunnya. Tuh ada sesar kecil. Iya, cuma kecil. Jalan ini aja. Nafasnya mandi aja gitu. Dan setiap hari satu men kan kamar mandinya di sana baru dibuat. Yen pura puncak Sagor Pak Manggur. Tumun sedurung yen ada gubernur kan dikai apa. Kayo menen iki. Pura puncak Sagor iki. Oh, Pak Manggur gubernur. Manggur sastika tumun. Ada. Baru dipasang satu bulan lalu. Mungkin di atas stop nggak? Apanya? Airnya. Oh enggak. Anu, sumbernya kecil kemari karena kemarau masih. Ya biasanya besar sekali. Sekarang empat dia terbang air. Tapi ada sedikit di bawah. Kalau airnya masih bisa. Oh, ada sedikit. Oh, mengkar. Jadi air ini loh, mari mengalir ini hilang dari sana. Enggak ada bekasnya. Enggak ngalir terus maksudnya, hilang masuk ke tanah. Oh, air itu tuh hilang di situ. Nusuk ya. Oh, ya. Nusuk tuh? Iya. Hilang. Hilang. Dari pancoran itu aja udah hilang dia. Langsung nah, masuk. Nah, hilang. Karena berongga ini Pak Wayan. Nah, munculnya di danau. Jadi sumbernya danau ini dari sini. Ya. Sumber danau Beratan ini dari sini. Dari sini di bawah aliran ya. Air ya? Dari air bawah nah, tanah. Iya. Dari bawah tanah. Kemana? Sana dulu. Boleh? Langsung ke sini atau ke sana dulu? Oh iya, sana. Kan boleh. Di sini. Atur berjati di situ. Tinggal lihat. Pun di gawang dari situ. Mau dikit.
Ampun. Gireng, Bapak. Nggih, ya, sami-sami. Dalam ring desa mang kula nika. Nggih. 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 Nggih, jangan lupa nggih. Nggih. Thank you.